Oh ini loh bre, ini bre pasukan putih-putihnya bre. Ini dia yang pasukan putih-putih aku bilang bre. Rata-rata pakai baju putih semua bre. Ah banyak banget bre. Anjir! Petan aku pak. Welcome, Bray. Jumpa lagi bersama saya Adam Tavian. Kembali lagi kita memainkan game Red Dead Redemption 2, Bray. Bagi kalian yang pernah namatin game RDR 2, pasti nggak asing sama lokasi yang satu ini, Bray. Yang sudah tamat ya. Nah, di video kali ini, Bray, saya akan memberikan tips atau mengajarkan kalian cara mendapatkan pasangannya pistolnya Mikah, bre. Revolvernya Mikah. Karena kalian tahu sendiri kalau revolver Mikah itu bisa diambil, bre. Bisa didapetin, kalian tinggal ke mayatnya Mikah itu doang, bre. Tapi sayangnya, bre, sayangnya pistolnya Mikah ini cuma bisa didapetin satu aja, bre. Jadi nggak satu pasang. Sedangkan Mikah kan senjatanya ada dua gini, bre. Gitu kan. Ya, tapi kita dapetinnya cuma satu, kan nggak logis, bre. Nah, di video kali ini, bre, saya akan mengajarkan kalian cara mencari pasangannya tembaknya Mekah ini, bre. Let's go! Nah, buat kalian yang belum ngerti cara mendapatkan pistolnya Mekah, bre, kalian bisa dapetin di sini, bre, di map itu. Di map kan ada logo pistol itu, bre. Dan otomatis kalian harus tamat dulu, bre, karena Mekahnya harus mati, kecuali kalian pakai glitch ya. Ada glitchnya, bre, buat kalian yang nggak sabar pengen dapetin pistol Mekah. Kalau aku sih menyarankan mending ditamatin dulu, bre. Karena lebih epic gitu, bre. Di sini kalian bisa dapetin pistolnya Mekah, bre. Itu dia tergeletak di situ pistolnya, bre. Dan pistolnya cuma satu. Ada indikasi satu pistolnya lagi itu diambil sama Pinkerton, bre. Karena mayatnya Pinkerton kan, mayatnya Pinkerton. Karena Pinkerton kan juga udah menyelidiki mayatnya Mekah ini, bre. Mungkin satu pistolnya udah diambil sama si Pinkerton, si agen Rus kalau nggak salah. Nah, jadi kita cuma gini aja di kepalanya John. Nah, berdiri di kepalanya gini John. Kepalanya John. Nah, injekin kepalanya gini kan enak John. Nah, di sini aku udah dapetin pistolnya Mekah ya, Bre ya. Mekah revolver, Bre. Tapi sayang di sini cuma satu. Satu senjata yang tergeletak ini pistolku, Bre ya. Nah, ini pistolku yang aku buang buat gantiin senjatanya si Mekah ini, Bre. Di sini kita bisa maintain senjatanya. Bisa dibersihin nggak? Masih clean, bre. Kondisi masih penuh, masih clean. Kalian bisa dapatkan ini. Kita zoom coba. Nah, pistolnya Mekah itu ciri khasnya kan ada gambar tengkorak ini, bre. Di sini sebetulnya dia revolver biasa sih, sebetulnya sih. Cuma kan di sini ada itu, ada apa? Livery-nya yang dituliskan Vengeance and Harry Remain. Dan lain-lain itu, bre. Kita cek tembak ya. Dan kelebihannya pistol Mekah ini cepat, bre. Sayangnya cuma dikasih satu. Kenapa nggak dites di sini? Tesnya di sini lah. Ngapain tes di situ ya kan? Nah, ini palanya belokin lagi, bre. Nggak bisa ditembak. Nggak bisa ditembak, anjir. Ya, wes lah ya. Nah, balik ke topik video, bre. Di sini aku akan mencarikan kalian pasangan pistolnya Mekah, bre. Yang bentuknya ini mirip-mirip. Dan damage-nya juga mirip-mirip, bre. Kalian bisa dapatkan pistol ini di sini, bre. Di Roots, kota Roots ya. Jadi nggak ada di Valentine, nggak ada. Blackwater, nggak ada, bre. Di Saint Denis pun bahkan senjata ini nggak ada, bre. Kalian hanya bisa mendapatkan senjata ini di kota Roots, bre. Kota Rhodes di toko senjatanya di sini, di Gunsmith ini, bre. Jadi kita langsung fast travel aja ke kota Roots. Oke, kita sudah sampai di kota Roots ini, bre. Aduh, tapi malam hari, bre. Tokonya masih buka nggak nih? Jam berapa nih? Jam 9, bre. Siapa tahu masih buka, bre. Oh, masih buka ternyata. Kita langsung parkir sini. Halo, ada dogi, bre. Pistolku masih Mekah ya, kita ganti yang ini, bre. Eits, jangan bawa senjata, John. Kita langsung beli. Halo, Pak. Aku mau beli revolver, bre.
Nah, kalian langsung cari di kolom revolver ini, bre. Dan kalian akan menemukan double action revolver, bre. Ini senjatanya Michael, bre. Nggak clickbait aku, asli senjatanya Michael. Cuma senjatanya Michael tuh ada livery-nya doang. Itu, bre, kelebihannya, bre. Ada apanya namanya, tampilannya beda. Di sini udah aku beli ya, jadi aku nggak bisa beli lagi, bre. Kalian tinggal beli aja itu, satu biji. Satunya lagi pistolnya si Michael, bre. Aku tunjukin pistolnya, bre. Pistolnya ada di sini, customize. Kita cari double action revolver, bre. Nah, itu dia, bre. Kenapa aku bilang senjata ini mirip senjatanya Mekah ya? Karena ada corak tengkoraknya itu, bre, yang bisa kalian dapetin kalau honor kalian udah max, bre. Aku udah pernah bikin video juga ya, cara cepat menaikkan honor. Di sini kalian cek-cek komponennya nih, bre. Nah, kalian pilih yang Gunslinger Ebony Grip. Cuma bedanya kalau punyanya Mekah tuh warnanya merah. Kalau di sini warnanya hitam, bre. Tapi motifnya tuh sama, beneran sama, bre. Barrelnya kalian full. Kalau punyanya Mekah ini, yang short ini, bre. Di sini aku coba pakai short aja ya. Nah, aku kasih short. Riftingnya, oh, ini udah max improver. Kalau akura itunya, oh tapi akurasinya lebih tinggi kalau kalian pakai long, bre. Jadi kita ganti long lagi, bre. Jadi akurasinya lebih maksimal kalau kalian long ini, bre. Terus iron sight, improved. Biar makin mirip lagi, bre. Kalian bikin full hitam aja, bre. Metalnya kita kasih hitam. Ininya juga hitam. Biar makin mirip senjatanya si Michael, bre. Nah, full black. Oke. Okay. Engravingnya, kalian warnanya bebas kasih mana, bre. Sayangnya nggak ada engraving warna merah, bre. Kalau merah, ada merah itu lebih mirip lagi, bre. Kasih putih ini aja ya. Oke. Okay. Nah, sini kalian sudah bisa mendapatkan pistol kembarannya Mega, bre. Untuk stats, kita review statsnya, bre ya. Bisa kalian lihat sendiri, bre. Untuk damage-nya ya, damage-nya lebih tinggi punyanya Mega, bre. Damage-nya. Untuk range-nya, jangkauannya lebih tinggi yang double action, bre. Yang dari toko. Range-nya ya, walaupun damage-nya nggak sekuat pistolnya Mega. Reload-nya... Nah, reloadnya Mega segini. Reloadnya juga lebih tinggi yang double action. Akurasinya juga lebih tinggi yang double action, bre. Condition tuh gak penting, bre. Cuma kebersihan senjatanya ya. Jadi gak ngaruh kondisinya, bre. Coba ini kondisinya aku maksimalin, bre. Bentar. Kita cleanin dulu. Kalau full clean, apakah ngaruh? Kita cek ya. Kayaknya gak ngaruh sih. Oke, kondisi sekarang sama-sama bagus, bre. Tetap, secara garis besar, secara overall, tetap yang double action revolver lebih kuat, bre. Cuma kalau dihitung secara damage-nya doang, serangannya doang, damage itu lebih tinggi punyanya si Mega, bre. Itu kelebihannya senjatanya Mega ya. Kita langsung uji coba ke bapak-bapak yang lewat itu, bre. Montrot pala kau, langsung, bre. Nah, enaknya double action revolver ini, bre. Dia cepet, bre. Cepet plus walaupun reloadnya lama ya. Kalau dipaduin sama dead eye itu enak, bre. Tuh. Langsung berhenti seketika, bre, kuda, bre. Penyupirnya mana penyupirnya? Penyupirnya enggak ada, bre. Jadi dia damage-nya sakit ya kalau dikombinasikan sama pistolnya Mekah ini, bre. Rip aim. Nah, cuma kekurangannya yaitu reloadnya yang lama, bre. Ini Mekah, bros. Mekah, bos. Montrot, bre, seketika, bre. Callback adegan Mekah. Callback adegan Mekah, dia ada di sini, bre. Nope. Nggak bisa, anjir. Kok mau callback lo, callback di Mekah sama Arthur waktu ngancurin kota itu, bre. Pas si Sean mati, ya kan? Kan di kota itu, bre. Mau mimik dulu. Wesh, shotgun anjay. Cepetan senjataku, bre. Oh, nggak pakai dead eye juga tetap oke, bre. Oke. Brodol seketika, bre.
Ini yang di biasanya di kubus ini ada pasukan putih-putih gitu, Bre. Tapi kok nggak muncul ya? Nah, di sini tuh biasanya ada pasukan putih-putih nongol gitu, Bre. Wush, banyak banget itu, Bos. Sini, Bos, maju satu-satu, Bos. Montrot kepala kau. Masih hidup, Bre. Nah. Oke. Sip, aduh. Belakangku banyak banget anjay. Oh, ini loh, Bre. Ini Bre pasukan putih-putihnya, Bre. Ini dia yang pasukan putih-putih aku bilang, Bre. Rata-rata pakai baju putih semua, Bre. Ah, banyak banget, Bre. Anjir. Cepetan aku, Pak. Masih bisa hidup, Bre, aku, Bre. Eits, ah. Lupa gak minum obat, Bre. Ditembak dari samping, anjay. Yang jelas itu dia, Bre. Sedikit review pasangannya senjata Maekah, Bre, ya. Jadi kalian kalau senjata Maekah kan hanya bisa didapatkan satu, Bre. Jadi kalian bisa menggantikan senjata Maekah pasangannya dengan senjata double action revolver itu, Bre. Karena ya secara overall sama, Bre. Senjatanya Maekah itu juga double action revolver, Bre. Cuma yang membedakan ya livery-nya doang, itu doang sih, Bre. Oke deh, Bre. Mungkin untuk video kali ini segini dulu, Bre. Saya Adam Taufian undur diri dulu. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat, Bre. And salam mata. Tembak lagi, Jun.